kita dah sampai dekat food court Bangi Square Kajang. Okay, so kita nak review kat sini dulu. Kita tengok ada yang menarik tak makanan-makanan kat sini. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Ini adalah kawasan parking dia kan, kat luar. Okay. Agak besar parking dia. Parking dia lesa. Dan daripada luar, dia punya architecture dia tu nampak menarik kan. Nampak luas, nampak luas kan. Kita start dari belakang kanan, kita ada wili kan. Kita ada wili sate. Kat sini pun ada wili sate. Nampak ni Kito Kelate. Later. Char kway teow goreng, char kway teow special udang plus kerang RM12. Kakak Mia punya. Dan dia punya portion agak besar lah, RM12. Kita tak tahu rasa macam mana lagi, tapi portion dia agak besar, pinggan dia besar. Dan dia ada cili jeruk dan cili pedas dia, cili padi. Cili padi jeruk dan cili besar jeruk. Tokyo. Ayam gunting. Kyu makan ayam gunting yang tak pedas ya. Okey. Apa rasa? Okey. Harga dia RM10 dan Kyu rasa sedap. Okey. 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 Okey.
So kita ada beberapa lagi makanan yang tak sampai lah. Nah, kita nak tengok makanan yang lain okey ke tak okey. So ini adalah air honey lemon. Honey lemon. Honey lemon okey-okey saja, tak mencapai tahap yang yang mana yang paling sedap memang kita pernah review. Honey lemon yang paling sedap yang kita pernah review adalah dekat Astana, Astana Putra. Yang ni okey-okey, dia punya lemon mungkin dia punya lemon, dia punya honey tu okey, cuma lemon tu dia agak kelat sikit. Okey, alright. So kita tunggu makanan yang lain. Aku tu rasa tempat baru ni je. Dekat Bangi Square, Bangi Square. Sejuk. Sejuk lah sebab kipas dia besar kan. Kipas dia besar dan dewan dia, dewan apa dia punya ruang lega dia besar. Dan kat situ ada ruang. Ada ruang ya. Rasa selesa. Cuma makanan dia tu, makanan dia, makanan dia lambat sampai sikit lah. Mungkin sebab sistem pekerja tak ramai ke kan. Mungkin orang ramai lah. Mungkin orang kat sini ramai lah. Boleh tengok sekeliling ramai orang. Ramai. Orang memang ramai. Dan itu lambat sikit. Dekat ni macam mana cakap tiaw? Okay. Okay, so kita tunggu beberapa menu yang lain. You kan? Kita tunggu. Okay, yang kakak ni order tadi you kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sasu sayang kau tetap dengan sa. Sasu cinta kau tetap dengan sa. Dia tak pedas tapi dia punya, dia punya apa, dia punya resepi tu, dia punya kuah dia tu kan, tak piau macam cakau tiaw yang kita pernah rasa lah. Kali ni kita rasa hangit-hangit sikit tapi yang ni telur pun boleh, ada telur. Kali lagi eh. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya sapu janji. Karena ini kuah dia tu rasa cair sikit lah. Kalau katakan yang pekat ni tu kan, yang macam cakotor Penang ni tu, itu memang masuk lah tu kan. Itu menu apa Mama? Nasi kukus tonggek. Tonggek, ini Cidut dengan apa nama? Isaac. Isaac pernah review kan? Okay, so macam mana cara nak makan ni Mama? Kena goncang 5 kali. Goncang 5 kali tu. Wah, menarik, 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 menarik. Okey. Goncang-goncang tu baru keluar dia punya tu ya. Dia macam letak kat dalam tin lah. Okey. Dia letak dalam tin. Okey. So kita order nasi kukus tonggek apa ni? Sotong. Ayam ambil sotong ya. Okay, Mama. Bismillah. So ini portion dia sotong ni besar ada sotong. Ada sambal sikit. Sambal. Wah, kari dia banjir, kalau tak cukup boleh top up free. Top up tapi ni pun dah banjir ya. Ni pun dah banjir ya. Okey. Kita tengok first bite, tengok macam ni. Ada sotong.
Lembut dan crispy. Okay. Kari dia sedap. Masuk ah. Shadu, shadu. Ngap lah. Ngap lah. Memang yeah. Ngap lah. Okay, kita bagi mama makan. Okay, you nak cuba ni nasi kukus tonggek ni pula, Rio. Yang ni yang Pakcik tak pernah makan tau. Macam dengan bayar zek. Okay, you rasa tak? Agak pedas sikit lagi tu kan. Agak pedas sikit lagi budak lah kan. Ya, sedap. Sotong ni sedap kan. Sotong crispy dia kan. Nak dengan nasi kan. Okay, so dengan nasi dengan kari sikit lah. Kari sikit. Nasi sikit kan. Okay. Satra mahu ada kata pisah. Yang semua untuk tetap bersama. Kalau pedas dia minum air lah. Bukan lagi sikit, dia minum air sikit. Tapi okey kan, boleh makan kan. Okey. Ini pun ada jual popcorn. Ini popcorn ni RM10. Popcorn caramel tu. Caramel. Okey, wow. Pengalaman tengok wayang eh. Ini adalah set kambing bakar 250 gram okey. Okey, so ini portion dia lah. Kita ada kambing bakar, ada fries dengan ada salad okey. So rasa tak tahu lagi, kita tengok macam mana kita dalam. Agak banyak juga lah kan. Menarik lah kira. Apa rasa dulu kan? Bila makin daging dia lembut. Dan dia punya terapan dia tu memang sedap. Sedap. Terapan dia sedap. Dia lembut, daging dia lembut dan perapan dia, black pepper perapan dia tu memang sedap lah. Yeay! Tapi dia lambat. Oh, dia ni lambat sikit lah. Sebab ramai permintaan kan, banyak permintaan. Tapi memang sedap. Kawan kena cuba kat sini, memang sedap dan menarik dia punya apa? Sedap dia punya black pepper kambing, kambing bakar. Kena lagi? Kita nak dah. Kita fresh dia tu, dia tak panas kan? Dia sejuk sikit. Okay, kita dah habis makan dekat food court ni eh. Makanan dia agak okey, agak sedap lah. Yang paling sedap aku rasa apa tadi? Ini kambing bakar tadi kan? Kan? Dengan orang yang minat dengan kita, jangan lupa. Okay. Okay. Okay, kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like. Bye. Bye.